Nama Billy Martono makin melejit diperbincangkan di media sosial. Saat ini dia tengah disorot karena mengunggah konten-konten mewah di akun Instagram. Awalnya dia menjadi buah bibir karena bergowes di dalam rumah yang mewah sehingga dianggap sebagai sultan yang gabut. Kini, dia makin menjadi-jadi mengunggah konten room tour di rumahnya bak istana. Tak hanya itu, Billy juga memamerkan walking closet berisi tas branded milik sang ibunda. Billy juga mengunggah momen bagaimana lamanya dia berjalan kaki di rumah untuk sekedar mengambil makanan di kulkas. Bagaimana keseharian Billy Martono? Nama Billy Martono memang baru terdengar di dunia hiburan. Namun siapa sangka kalau dia berteman dengan Siska Cole, konten kreator yang viral dengan unggahan makanan mewah nan mahal. Pertemanan mereka sudah terjalin sejak tahun 2018. Keduanya pernah sekolah di Australia. Billy memamerkan bagaimana percakapan mereka berdua lewat Instagram Stories. Hal ini dia lakukan karena ada netizen yang menganggap Billy hanya mengaku-ngaku dan mengedit percakapan direct message Instagram dengan Siska Cole. Dalam percakapan itu, tertera bahwa Siska yang menjadikan Billy Martono sebagai panutannya dalam berbisnis. Dia mencontoh Billy sebagai pengusaha muda yang sukses. Siska juga mengajak Billy untuk datang kalau restorannya telah buka. Tak melulu kontra, ada juga netizen yang senang dengan pertemanan mereka berdua. Menurut netizen, dua-duanya sama-sama anak orang kaya dan berhasil mencuri perhatian. Billy Martono merupakan relasi dari Arman Hartono. Arman Hartono adalah putra bungsu Robert Budi Hartono, bos besar PT Jarum dan Bank BCA. Billy belajar dari Arman bagaimana berbisnis yang baik dan menjadi sukses di usia muda. Bahkan ada kabar pula dari akun gosip Insta Nyinyir yang mengunggah foto Arman dan Billy. Keduanya disebut-sebut tak hanya ada relasi namun merupakan saudara sepupu. Pria asal Cilegon ini wajar saja disebut Crazy Rich atau Sultan Cilegon. Selain tinggal di rumah layaknya istana, dia juga koleksi mobil mewah dan motor gede. Ada beberapa mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya yang luas tersebut. Lalu, Billy juga punya motor Harley Davidson. Saking banyaknya mobil mewah, Billy jadi bingung mau pakai yang mana, guys. Hem, pilih yang mana ya guys. Bantu pilih dong, tulis Billy. Billy Martono merupakan bos dari Gama Group Banten. Perusahaan ini membawahi beberapa unit bisnis seperti apotek, baby shop, kosmetik, restoran, function hall, dan florist.